Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pantai Payung Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam menjadi alternatif bagi warga menjelang liburan Idul Adha nanti. Selain keindahannya, liburan ke Pantai Payung juga ramah kantong alias murah. Harga tiket masuk ke Pantai Payung ini cukup terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak usia 6 hingga 12 tahun. Untuk mengetahui bagaimana pesona Pantai Payung Batu Besar Batam ini, akan disampaikan langsung oleh Ihwan Nurfadilah dari Tribun Batam yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Ihwan. Oke, baik. Selamat sore, Tribuner. Saya akan melaporkan sedikit perihal Pantai Payung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tepatnya di wilayah Kampung Tua Batu Besar, di mana Pantai Payung ini sudah ada sejak tahun 2006 silang pengelolaannya. Dan saat itu memang fokus dari pariwisata di Pantai Payung sendiri merupakan pariwisata yang berkelanjutan. Dan memang Pantai Payung sendiri menjadi daya tarik wisata bagi daerah sekitar ataupun daerah lainnya yang ada di Kota Batam, di mana memang Pantai Payung memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya dengan tiket yang cukup murah dibandingkan pantai-pantai yang ada di sekitar wilayah Nongsa. Selain pantai, juga Pantai Payung memberikan fasilitas lainnya seperti ekowisata yang ada di daerah sekitar, di mana di situ ada ditemukan pepohonan seperti alpukat serta ketapang, di mana dari pihak pengelola sendiri mengelola itu dengan baik dan bisa kembali diproduksi dan dijual. Selain itu, mungkin Pantai Payung menjadi salah satu daerah kawasan wisata pantai yang memberikan kenyamanan juga bagi para pengunjungnya, di mana memang yang lokasinya yang strategis bisa memberikan kenyamanan kepada keluarga untuk membawa anak-anaknya selama berliburan di Pantai Payung. Mungkin sekian laporan dari saya, Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ihwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!